itu ada di mobil, di atas mobil. Iya, biasanya gini, kalau ngartikannya yang dikasih itu ingat cuman yang di depan. Adapun yang ini yang belakang berarti enggak usah. Biar apa? Kayaknya kalimatnya apa kurang pas ya. Contoh saya ini al-ma'u tahtal maktabi, air itu di bawah meja itu ya. Maksudnya cukup dengan apa? Air itu di bawah meja. Karena memang kalau rumus menerjemahkan Arab ke Indonesia mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Menerjemahkan Indonesia ke Arab kaidah bahasa Arab biar bisa dipahami gitu ya. Ya kalau contoh hati kolbon, kalau hati-hati kolbon kolbon, hati-hati di jalan kolbon kolbon fitorik ya. Ya, itu ya, ya. Al-himaru fil mauqifi. Tarjim saya. Kereta itu ada di tempat parkir. Masya Allah. Ini spesial ya ini ya. Ya, coba sekarang ini saya. Oke. Sekarang buat kalimat apa di dalamnya kata ya kolan suatun. Berarti kolan suatunnya jadi kata yang pertama. Contohnya al-misal al-qolan suatu al-ro'si. Oh iya, udah diancang-ancang ya. Ya al-qolan suatu al-ro'si. Berarti artinya apa sih? Peci itu di atas kepala. Ingat peci itu tidak mesti di atas kepala, bisa aja di kaki gitu ya pas jatuh gitu ya. Di dalam kantong. Iya, Masya Allah. Ayo, Syekh Firdaus. Al-qolan suatu tahtal maktabi. Nah, tarjim Syekh. Peci itu ada di bawah meja. Nah itu ya pecinya di bawah meja, di mana lagi ya yo? Al-qolan su suatu suatu ala al-mimbar. Iya, tarjim saya. Peci itu ada di atas mimbar. Iya, kelupaan ya. Iya, muntah di atas ini. Tadi di bawah meja, sekarang di atas mimbar. Di mana lagi saya yo? Di depan. Ya. Siapa lagi ya? Syekh Khairil? Ya, Syekh Eko. Al-qolan suwatu amama fil baiti. Amamal bai? Amamal baiti. Tarjim Syekh. Peci itu di depan rumah. Iya, dijemur. Iya, muntah. Terus, ya di depan rumah. Di mana lagi ya, yuk? Syekh Nadar, Al-jawalu janibal qolan. Ya ini saya ada al-qolan suanya. Ada al-qolan suanya. Al-qolan suatu. Al-qolan suatu. Fil hammam. Iya, tarjim saya. Pecinya ada di kamar mandi. Iya, tas lanjut. Abu Asna. Al-qolan suatu. Fil dukkanu. Fiduk Dukani. Iya, tarjim. Peci itu di toko. Iya, peci itu di toko, belum dibeli. Iya, tas lanjut. Syekh Khairil. Al-qolan suatu. Fil syari. Tarjim saya. Peci itu ada di jalan raya. Iya, jatuh ini ya. Tas ya, Syekh Tio. Al-qolan su bainal bainal homisi. Artinya saya? Peci itu di antara baju. Iya, dan baju. Iya, dan baju. Iya. Mumtaz. Iya. Nah, berarti sekarang coba buat kalimat dengan kata baina. Biasanya gini sih. Kalau baina artinya apa sih? Di antara, biasanya ada dua objek atau dua tempat. Contoh misalkan gini. Ya. Ya, baina sama iwa sumur. Ya. Contoh misalkan gini sih, ya. Al jawalu bainal qalami wal kitabi. Artinya apa? HP itu di antara pulpen dan buku. Nah, sekarang buat kalimat intinya di situ ada apa? Baina. Berarti ingat baina dikasih tambahan apa? Wa. Contoh lain misalkan gini. Al-kirtosu bainal hakibati
Wal maktabi, kertas itu di antara tas dan meja. Ayo, siapa duluan? Ada bainanya. Baina sumur. Baina sama was sumur ya. Ayo, siapa? Seko? Wajatu. Iya, wadar saya. Ah, baru kedengar wajatunya ya. Ya. Aljam. Baina. Baina. Kalabu. Baina al kal. Kalabu. Ayo. Wa. Baina al. Baina. Baina al kalabi. Al kalabi. Wa al jaro datu. Wal jaro. Wal jaro dati. Iya. Tarjim saya. Kerbau itu di antara anjing dan jerapah. Iya, al jarodah apa? Ular. Al jarodah, wal jarodah. Oh, belalang. Belalang. Ya, ya, mumtaz. Ayo, Syekh Firdaus, Al baitu. Wa bainal. Madrasatu. Bainal madrasati, Wa maktabi. Iya, tarjim Syekh, Itu ada di antara sekolah dan kantor. Iya, mumtaz. Ayo, terus. Ya, Abu Asna. Al jami'atu. Bainal baqolati. Wal saydaliyati. Was saydaliyati. Tarjim saya. Universitas itu berada di antara warung dan apotek. Masya Allah, mumtaz. Lanjut, saya Rokim. Bainal jabbar. Jabal ya, Jabal. Maaf, Bainal Jabali. Bahri. Iya, tarjim saya. Itu ada di antara gunung dan laut. Masya Allah, di mana ini ya? Iya, mumtaz. Iya, Syekh Khairil. Al-Tilfazu. Baina Izanati. Walsallajati. Iya, tarjim saya. Televisi itu berada di antara lemari dan kulkas. Masya Allah, mumtaz. Syekh Tio, Dapur. Iya. Al-Qaryatu. Bainal funduku. Bainal funduki. 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 Wa mustasfa. Iya. Tarjim Syekh, Desa itu di antara hotel dan rumah sakit. Masya Allah, mumtaz ya. Ya, coba lagi apa buat kalimat ya. Ya, masih sama ya. Ini kelas ya. Ya. Ya al-mauki'u. Mana al-mauki'u sih? Ya, ini sebenarnya apa sih namanya? Artinya itu relatif ya, tergantung di mana ya. Mauki ini juga artinya bisa terjadi, bisa ya. Kontemporer juga bisa, maka ada istilah fikhul waqi. Fikhul waqi itu bahasa lain dari apa? Fikih kontemporer ya. Tapi kalau kembali ke dunia apa? IT berarti web ya, website ya. Coba kita karena ini apa pakai yang web coba. Contohnya al-mauki'u fi internet ya. Kalau internet bahasa Arabnya internet gitu ya. Ya enggak ada. Ya, al-mauki'u fil internet gitu ya. Ya karena orang Arab enggak bisa ngomong internet ya gitu ya. Ya coba sekarang ayo rada-rada ini nih. Ayo Syekh, siapa duluan nih? Pokoknya ada webnya ya. Web itu sedang dibuat. Iya, tidak mesti pola yang tadi. Contohnya gini, bisa kemarin kita gabungkan dengan apa Syekh? Kata kerja. Masih ingat kemarin di situ kan udah ada kata kerja Syekh? Masih ingat rumusnya? Kalau saya bunyi belakangnya apa Syekh? Tu. Contoh fataha. Kalau saya yang membuka jadinya apa? Kan fataha. Masih ingat rumusnya kemarin? Masih ingat kemarin rumusnya? Nah, yang A jadi sukun.
terus tambahin tuh fathah tuh. Misalkan, nah kalau udah jadi objek berarti bukan al-mauki'u lagi, jadi apa sih? Mauki'ah. Contoh fathah tul mauki'ah. Saya membuka website ya. Ayo, di situ kan di kosakata udah ada ini ya. Ingat, web itu tidak apa semata-mata dibuka saja ya. Nah, bisa dijual, bisa dibeli ya, bisa. Masya Allah, tarjim saya. Saya melihat website. Masya Allah, mumtaz. Ya, terus. Simpel kalimat kan, nadortul mauki'a. Ya, Syekh Khairil, ya cari di situ ya apa? Tarjim saya membeli website. Nah, mumtaz, tadi melihat sekarang membeli ya, diapain lagi websitenya? Menutup. Iya. Ya. Kata betul mau PA bil PHP. Iya, bil PHP, tarjim saya. Saya menulis website menggunakan PHP. Masya Allah, mumtaz ya. PHP bahasa Arabnya, ya udah PHP ya. Nggak ada ininya ya. Kalau kode bahasa Arabnya ada. Kode itu bahasa Arabnya romzun. Rumus ya. Ini kode. Romzun. Kode ya. Jamaknya apa? Rumuzun. Ya. Tadi apa ditulis, sekarang diapain lagi saya? Tadi dilihat, dibeli, ditulis, sekarang diapain lagi? Syekh Firdaus, gimana saya? Koral Mauki'ah. Apa? Koral Mauki'ah. Artinya saya? Buka website. Koro'ah berarti? Jadinya apa? Koro'ah. Iya, nih, Syekh Khairil. Koro'ah. Kalau saya berarti? Caranya gimana sih? Tadi kayak fataha. Kalau saya jadi fatah tu. Kalau koroa jadi korok tu. Jadinya gimana? Tul mauki'ah. Masya Allah. Tarjim sih. Saya membuka website. Membuka apa membaca? Membaca. Iya, membaca. Mumtaz. Iya. Terus. Terus tu al mauki'ah. Tarjim sih. Saya belajar website. Masya Allah. Mumtaz. Ya. Siapa lagi yang lama? Iya, Syekh Firdaus. Mark Zuckerberg muassasu mauki'ah Facebook. Tarjim. Facebook. Zuckerberg adalah pendiri website Facebook. Masya Allah, ini lebih ini ya. Apa? Mark Zuckerberg muassasu mauki'ah Facebook. Ya, mumtaz. Kalau Facebook bahasa Arabnya apa? Ya Facebook ya. Kalau mau di ini face apa? Face apa? Wajah, wajhun. Kalau book, buku berarti wajhul kitab ya. Ya tetap Facebook ya Facebook ya. Makrifah betul. Al Facebook. Ya, nggak mungkin berubah ya. Ya, saya Buasna, mumtaz ya. Ya saya Firdaus saya tinggalan tuh. Lama. Oh, lama ya. Diapain lagi, Syekh? Website-nya dicuci ya. Belum. Oh, dicuci belum. dirusak belum ya? Tapi harus website artinya nggak harus website itu kan? Iya, tapi kalimatnya sekarang website. Ya. Rosamtu al mauki'ah. Rosamtu al mauki'ah. Tarjim sih. Atau bahasa lainnya rosamtu al mauki'ah itu bisa antum bahasanya saya mendesain. Mendesain ya. Jadi apa rosama itu kan menggambar. Nah, ini juga kalau desain bahasa Arabnya apa? Sama ya. Rosama ya. Yang ngepas aja. Gitu ya. Desain bahasa Inggris. Ya, tuh, Masya Allah lebih jelas lagi ya. Desain bahasa Inggris. Gambar bahasa Indonesia ya. Bahasa Arabnya tadi apa? Ya, rosama ya. Rosam tuh, Masya Allah. Ghalaqatul mauki'ah. Artinya sih?
saya menutup website. Iya, penutupan berarti ya. Penutupan, iya. Ya itu ya. Jadi simpel insya Allah ya. Jadi sebenarnya membuat kalimat tuh nggak usah pusing-pusing ya. Simpel aja ya. Saya yakin suruh buat 100 pun insya Allah bisa. Kan udah ada kamusnya, saya tinggal di ini dipasang-pasangin yang mana. Coba dari satu kata aja kan orang ngelihatnya, misalkan tadi website. Tadi ada yang apa? Melihat, ada yang menutup, ada yang apa lagi? Beli. Nah, ada yang dan seterusnya ya. Baik, iya. Mungkin cukup insya Allah ya. Cukup ya. Nah, kalau ini insya Allah ada wajibul manzilnya ini. Dari kemarin belum ada wajibul manzil ya. 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 Wajibul manzilnya mencari isim ma'rifah dan isim nakirah di dalam Al-Qur'an. Masih sama ya, dicantumkan surat. Nama surat dan nomor ayat. Plus. Plusnya apa tadi saya? Membuat kalimat seperti tadi. Ya. Saya ulangi lagi, wajibul manzilnya mencari isim ma'rifah dan isim nakirah di dalam Al-Qur'an dengan mencantumkan nama surat dan nomor ayat. Iya, sama alasan ya saya. Ya. Contohnya misalkan gini, alhamdu isim ma'rifah li anna alif lam. Suratul Baqarah suratul Fatihah al-ayah al-wahidah. Ayat 1 ya. Ya gitu sih ya. Ya. Berapa banyak? Wajibnya wahid. Aksar min wahid mumtaz ya. Ya, wajibnya 1 ya. Selebihnya lebih banyak ya dari 1 berarti lebih bagus ya. Ya, fikum usual, ada pertanyaan? Insyaallah mafi ya. Ini insyaallah mudah kok ya. Taib kamus ini kan. Qoro'a yaqra'u qiro'atan. Betul. Qoro'a itu bentuk saat ini gitu ya. Qoro'a itu bentuk lampau. Oh, lampau. Kalau yang tengah itu berarti sedang. Ya, kalau yang awal itu lampau, kalau yang tengah berarti sedang. Kalau yang terakhir yang qiro'atan. Nah nanti ini biasa lebih pada kalau kan qoro'a telah membaca, yaqra'u sedang membaca. Qiro'ah berarti apa sih? Bacaan. Ya gitu ya. Ada yang lain? Ya, insya Allah ya. Nah, ini malah ya diacak-acak ininya ini. Ya. Nah ini insya Allah untuk ininya ya. Ini boleh dikerjakan di rumah ya. Saya insya Allah percaya ya. 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 Wow. Buku dulu ya. Kecuali ya. Ya apa biar pahamannya ya. Ini tujuannya apa sih namanya? Mengukur pelatihan. Ya, sejauh mana selama ini pemahaman kita semua di sini ya, sampai berapa materi kemarin itu sudah sampai mana gitu ya. Boleh kapan, Tan? Pekan depan ya. Ya. Tapi kalau review-review dulu sebelum buka itu boleh. Asal jangan pas ngisinya sambil buka buku. Ya, maksudnya belajar dulu baru di apa? Dikerjain gitu ya. Iya. Kalau dari dia cek buku lagi. Udah. Ya, apa insyaallah saya percaya insyaallah ya. Karena ya insya Allah soalnya cuma 6 ya. Ya, insya Allah enggak. Ada Pak, bukan pilihan ganda tapi. Ya, esai ya. Ya ini saya sarankan ini apa? Sebelum ngisi boleh apa sih namanya itu?
baca dulu murojaah dulu. Nah, pas ngisinya jangan dibuka bukunya. Nah, ini kisi-kisinya yang kemarin ya. Kemarin kan udah saya share. Masalah ya. Ya. Mikir ke mana? Ya. Matiin aja. Lihat dari belakang sendiri. Yang ini apa yang belum sudah ya, kasih ini. Ya. Ya, mungkin cukup ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya, tetap semangat ya. Ya, saya enggak bosan-bosannya saya sampai Allahumma wa bihamdika. Baik, astaghfirullah kasiran.